محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد kita ambo baru tahu kita tadi baca kitab rupanya deh ingat kau tazkirah gitu je jadi tak ingat nak bawa kitab lah ambonya tu pay kitab ada sini dah hari itunya kita berhenti ada tanda ke qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ala Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Maka hendaklah engkau fahamkan ia. Muka surat ketiga ke bawah tu kan saya silap. Maka hendaklah, yakni wajiblah oleh engkau fahamkan ia. Apa fahamkan ia? Akan makna kalimah syahadah ini baik-baik. Nah, jadi makna dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Aku sanggup jadi saksi bahawasanya Allah setuhan. Inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi yang begitu sekali mereka mengorbankan jiwa, harga, harta, umur, masa untuk menyampaikan kalimah syahadat ni kepada umat. Tuan-tuan sekalian, kita di bulan Ramadan dan kita ada beberapa hari lagi nak dekat masuk 17 Ramadan. Yakni pada tarikh tersebutlah berlakunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Peperangan yang pertama dalam Islam yakni Ghuzwatul Badr. Peperangan Badar. Berlaku di bulan Ramadan 17 Ramadan. Kalau tak silap hamba 17 Ramadan. Kita hari ni 15 Ramadan malam yang ke-16. Kita masuk nisfu, nak masuk nisfu yang kedua dah kita ni. Nah. Gitu sekali cepatnya masa. Jadi pada tarikh tersebutlah berlakunya peperangan Badar di bulan Ramadan. Bulan yang Allah Taala ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama fil lailihi tatawuan. Bulan yang Allah Ta'ala menjadikan pada siang harinya wajib berpuasa dan berdiri semayang pada tiap-tiap malamnya ialah sunat. Jadi pada tiap-tiap harinya puasa. Kita boleh bayang bagaimana para sahabat Nabi yang tiketunya beribadat puasa tapi diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk keluar berjihad, mana defend. Al-jihad bermakna difa', jihad dengan makna defend. Defend makna menahan, menahan daripada serangan musuh yang lapar untuk menumpah darah orang Islam dan menghancurkan tanah air orang Islam di Madinatul Munawwarah. Jadi Nabi SAW disuruh oleh Allah Ta'ala supaya mengkhabarkan semangat-semangat para sahabat untuk keluar ke medan jihad. Sebagaimana yang difirman oleh Allah Ta'ala dalam Quran, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harridil mu'minina 'alal qital.
kamu kabarkan semangat sahabat-sahabat kamu untuk keluar ke medan jihad, yakni mempertahankan Madinatul Munawwarah, yang pada masa itu Madinah bukan hanya orang Islam menempati di Madinah, orang Nasrani, Masihiyun pun ada, Yahudi pun ada. Nah, bahkan orang Yahudi ni orang yang berpindah daripada Palestin mari duduk di Madinah semata-mata nak menunggu Nabi akhir zaman, daripada tok nenek mereka dulu lagi, hingga mereka pun bertanah air di Madinatul Munawwarah. Jadi jihad di situ kita dapat faham bahawasanya bukan nak membunuh orang-orang kafir musyrikin semata-mata, tidak, tapi nak mempertahankan tanah air. Itu makna jihad, mempertahankan tanah air daripada diganggu gugat oleh musuh-musuh, untuk menghancurkan keamanan yang telah Allah Ta'ala rezekikan kepada penduduk satu negeri. Itu makna jihad. Sebab itulah kalau orang yang bom berani mati di gereja-gereja, di kuih-kuih, di tokong-tokong, itu bukan jihad dia panggil, itu jahat. Bukan jihad fi sabilillah, itu dia panggil jahat fi sabili syayatin. Nah, perbuatan jahat di jalan para-para syaitan. Apa? Dia dengan syaitan satu matlamat, satu visi, satu misi, seia, sekata, sejiwa, seraga, satu Malaysia. Apa? Supaya anak Adam mati tu masuk neraka. Tidak gitu kan? Syaitan kan begitu dia bersumpah depan Allah Ta'ala. La uhuyannahum. Qala rabbi izzatika la uhuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala fal haqqu haqq aqul la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini hak syaitan bersumpah depan Allah Ta'ala semula, nak supaya semua anak cucu cici Adam disesatkan, dia heret masuk ke neraka. Maka mana-mana orang yang misi-visi dia sama, nak mengheret manusia masuk neraka, dia dengan syaitan sama, tak ada beza. Nah, berlaku di Surabaya itu, dia bom berani mati di gereja. Apa matlamatnya? Supaya orang Kristian mati tu masuk neraka. Dengan dia pun mampu sekali. Itu bukan jihad tu. Tu jahat dia panggil. Mengganggu keamanan yang telah ada. Karena itulah dalam tiap-tiap jiwa kita mesti disemat hubbul watanu minal iman. Cintakan pada tanah air tu separuh daripada iman. Ad-da'watud din bidunil asabiyyati wal watani la tatimmu. Memperjuangkan agama tanpa didasari dengan bangsa dan tanah air, maka tidak akan berjaya selama-lamanya. Nah, berlaku di negara Arab sekarang begitu. Mereka tidak ada rasa cinta pada tanah air. Maka sebab itulah mereka mudah melakar, terprovokasi, sehingga berlaku peperangan dalam negara-negara mereka sendiri. Nah, maka kita orang Islam di belah Nusantara ni jangan terpengaruh dengan cara gerak, cara fikir, cara bertindak seperti orang-orang Islam saudara kita yang berada di Timur Tengah. Yang mana mereka tu memang kurang rasa cinta pada tanah air. Maka kita kena ingat sejarah kebangsaan yang ditiupkan di negara Arab itu tidak sama dengan kebangsaan yang ditiupkan di negara kita di Kepulauan Nusantara ni. Kebangsaan yang ditiupkan di Kepulauan kita Nusantara Melayu ni oleh alim ulama. Alim ulama yang meniupkan kebangsaan yang didasari dengan agama untuk mencapai kemerdekaan daripada penjajah Inggeris, penjajah Belanda dan sebagainya. Adapun di negara Arab tu mereka ditiupkan semangat kebangsaan oleh orang Kristian, oleh orang Zionis. Oleh orang Zionis, adik ipar yang pertama kepada Presiden Zionis, Presiden Israel yang pertama, adik ipar, nama berapa tak ingat dah. Dialah orang yang mula-mula meniupkan semangat kebangsaan di Timur Tengah untuk keluar daripada bawah khilafah Utsmaniyah. Maka sejarah tu ia tidak sama. Nah, kebangsaan di sana lain, kebangsaan di tempat kita lain. Kebangsaan di tempat kita ditiup oleh alim ulama. Seumpama Syekh Abdullah Fahim, banyak lagi lah alim ulama, Tok Guru Haji Abdul Rahman Limbong dan sebagainya. Alim ulama kita ni lah
yang meniupkan kebangsaan yang didasari dengan agama untuk keluar daripada pemerintah penjajah untuk mencapai keamanan dalam negara. Maka tidak akan samalah kebangsaan yang ada di negeri Timur Tengah dengan kebangsaan yang ada di negeri kita ni didasari dengan agama, bukan asabiyah yang dilarang oleh agama. Tidak, asabiyah yang dilarang oleh agama ialah asabiyah dengan makna ta'assub. Laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan daripada umatku mereka yang menyeru manusia dengan keta'asuban. Bagaimana ta'asub? Antu'ina akhaka ala zulmi, menolongi saudara kamu di atas perkara yang zalim. Itu yang panggil bang asabiyah yang haram. Nah, adapun asabiyah dengan makna mempertahankan bangsa, dengan makna mempertahankan tanah air, ini dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Taala suruh Nabi kita khabar haridil mu'minina alal kitab. Mu kena khabarkan semangat sahabat-sahabat kamu untuk keluar ke medan qital, berbunuh. Sebagaimana puasa kutiba alaikumus siyam, bunuh pun kutiba alaikumul qital. Tapi bunuh ni bukan semata-mata duduk nak bunuh, tidak. Kerana nak defend, nak menahan, nak defend. Bukan orang Islam pergi menyerang Mekah. Tak ada dalam sejarah Nabi nak pergi menyerang Mekah, tak ada. Yang Nabi pergi ke Mekah tu nak menunaikan haji hingga berlaku perjanjian Hudaibiyah. Yang diperuk orang kafirnya ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak balas dendam. Gitu juga ada dalam perut-perut setengah sahabat, ingat ke Fathul Mekah tu ialah hari nak balas dendam. Al-yaumu yaumul malhamah. Nabi seorang sahabat kata pada hari ni ialah hari malhamah, hari balas dendam. Yang mana dulu mereka membunuh kita, kita bunuh balik. Kata ni. Yang mana dulu mereka telah merampas harta benda kita, kita rapah balik. Kata ni. Yang mana dulu telah merogoh perempuan-perempuan kita, kita jangan merogoh balik pula. tu. Nah, Nabi kata, "Hei, tidak. Al-yaumu yaumur rahmah, yaumul mawaddah, yaumul mu'afah." Hari ini ialah hari rahmat, hari kebahagiaan, hari kemaafan. Ini Islam. Nah, kita kena faham betul-betul Islam kita. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang sama, kekuatan orang Islam ni bukan duduk di kehebatan dalam bergusti. Tidak. Tuhan kata, ya ayuhan nabiyyu haridil mu'minina alal qital iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200 wa iyyakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum kanu qaumul la yafqahu. Kalau ada di kalangan mereka para sahabat yang bersifat dengan sabar. Ha, tengok. Ini kekuatan orang Islam, sabar. Nescaya, kalau ada di kalangan mereka bersifat dengan sabar 20 orang, nescaya boleh mengalahkan tentera kafir Quraisy 200 orang. Wa in yakum minkum mi'atun. Kalau ada di kalangan mereka para sahabat yang bersifat dengan sabar 100 orang. Yaglibu alfam minal ladhina kafaru, nescaya boleh mengalahkan 1000 tentera kafir Quraisy. Kenapa? Bi annahum, dengan bahawa mereka itu kafir Quraisy, kanu qaumul la yafqahun, adalah mereka itu kaum yang tidak mengerti, tidak tafakuh, tak ada palotok. Nah gitu. Tak erti bahasa. Kekuatan Islam bukan duduk pada ramai, bukan duduk pada kehebatan persenjataan, tidak, tapi duduk pada sabar. Tuhan sebut gitu sungguh. Sebab itulah bulan Ramadan bulan Allah Ta'ala wajibkan puasa, dan puasa itu sendiri ialah makna sabar. As-sawmu nisful sabri was-sabru nisful iman. Bermula puasa itu separuh daripada iman, dan iman itu separuh daripada sabar. Nah, sebab itulah makna sabar imsak, makna saum imsak. Apa imsak? Menahan. Nah, tahan. Bahasa negeri hamba, bahasa Jerman, orang panggil o, kata ni. Antu sabar bermakna o.
kalau bahasa orang Syah Alam ni, seksyen 7 ni, sabar mana tahan. Nah, tahan. Tengok nasi. Tahan. Tengah hari tak ada. Ha, tadi 3 winggang dah. Dah sini tak ada tahan-tahan dah. Dah. Menahan. Ha, itu makna asal saum, makna tahan. Sabar pun makna tahan ke? Sebab tu latih puasa ni falsafahnya ialah supaya sabar. Nah, sabar. Ha, walaupun orang panggil sabar tu pahit seperti hempedu, as-sabru kasibri, ha, tetapi natijahnya sangat menyenangkan. Supaya kita sabar, oh, daripada min tala'il fajri sadiqi ila ghurubi syamsi. Nah, kita oh daripada subuh sampailah maghrib. Natijahnya gembira dah tu ni. Lisaimi farhatani nabi ayat. Bagi orang puasa tu dua kegembiraan. Ah, ha? Farhatun 'inda fitri. Ha? Kegembiraan ketika dia berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ha? Dan kegembiraan ketika mana dia berjumpa dengan Tuhan dia. Apa? Ketika mana dia ibadat pada Allah. Sebab itulah saya cuba tanya orang tak boleh jawab. Asal mari mana perkataan puasa? Mari mana perkataan puasa bahasa Melayu ni? Boleh jawab tak? Eh? Puasa-puasa ni mari mana perkataan puasa? Arab panggil siam atau saum. Bahasa Melayu kata puasa. Puasa. Mari mana perkataan puasa? Ha. Cuba belek kamu dewan, tak berjumpa. Nah, tak ada. Tak berjumpa. Puasa ni apa dia? Puasa. Kalau belek kamu dewan pergi, puasa ni tahan daripada makan minum. Gitu je lah. Gapa dia asal perkataan puasa? Ya boleh orang tua kita sebut saum atau siam ni puasa. Mari mana agak-agak. Tahu tak Abang Sanusi? Kena-kena? Putus asa. Hai, berat menang kalau betul. Kuliah ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katalah Nabi Muhammad pada hamba-hamba aku yang buat-buat dosa pada aku, jangan dia putus asa daripada rahmat aku. Bukan makna putus asa. Puasa. Ha. Jadi hamba fikir, mari hari tu makan nasi arak 3 talang. Jadi bengong penduduk tazkirah tu tiba-tiba lah mari melekat mulheng berkali. Mari boleh jadi puasa ni ambil daripada orang tua kita faham pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dhafin illa siyamu fa inna siyama li wa ana ujzi bi. Setiap kebaikan yang kamu buat tuhan raya, aku balas 10 dan diganda sampai 700. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan, hak sunat jadi wajib, hak wajib berkali-kali lagi tu yang ganda yang wajib. Melainkan puasa, illa siyam, melainkan puasa. Kenapa puasa tu tak sebut? Nak balas berapa? Fa inna siyam li anna siyam, kerana bahawasanya puasa ni li untuk aku. Wa ana ujzi bihi, dan aku yang membalas dengan dia dengan puasa. Apa makna? Yang orang yang berpuasa ialah orang yang nak dapat Allah dalam diri dia. Itu makna. Nah, itu ni. Cuba terawih tu kita buat sehari. Allah gagah. Gagah. Kenapa? Tubuh kita ringan. Nah, syaitan tak berlari macam ni. Tengah malam ni berlari dah lah syaitan. Nah. Wasufidati syayatin, tak ada lah. Karena syaitan berlari laju dalam tubuh kita anak dah. Inna syaitana la yajri min ibni adama majrad damihi fadayiku majariyahu bilju'i. Sesungguhnya para syaitan dia berlari laju dalam tubuh anak Adam melalui saluran darah. Saluran darah ni serupa dengan highway tanpa tu bagi syaitan. Kalau kita gemuk macam apa, kau gemuk kau sedap, syaitan berlari dah tu. Ha tu. Nah. Maka lagu mana nak wish syaitan tu tak berlari laju? Nah. Fadayiku majariyahu bilju'i. Mempersepitkan lebuh raya tanpa tol bagi syaitan, highway tak di tu, ha, saluran darah tak di tu dengan belapa. Ha, tengok. Nah. Sebab tu Nabi kata, laula annasyaitana, laula annasyayatina yahumu ala qalbi bani Adam la yanzuru ila malakutis samawati. Kalaulah tidak kerana syaitan selalu mari berkunjung dalam hati-hati anak Adam, nescaya anak Adam boleh melihat kerajaan
sebelah atas pada pihak langit. Apa? Syurga, syurga, pahala, pahala nampak je lah. Kalau syaitan tak mari berkunjung dalam hati kita. Tapi syaitan duk mari berkunjung sama. Jadi hijab. Ha? Kenapa syaitan berkunjung? Kerana saluran darah kita tu super highway lebuh raya tanpa tu. Dia tak kena minta izin dengan Tuan Mahathir nak pergi Maputo ke tahu ayah. Pakai kita dah. Hak bagi tak ada tu. Apa? Seru lacar dia lalu. Tapi kalau kita lapar, dia jadi sepik. Macam kita lalu highway eh. Pak lain, lima lain, laju ke, eh? Sedak ke. Eh? Oh, nak pergi sebelah kanan boleh, kiri boleh, nak hantar divider boleh. Nah, tiba-tiba jam. Break. Ah, menyopoh lah. Allah, jam pula dah. Eh? Slow, 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 sapa-sapa, tengok-tengok. Oh, orang beki jalan. Dia tutup dua lorong, dia buka dua lorong. Empat lorong jadi dua lorong. Speed dia, jam. Tidak kita menyopoh lah. Allah bodoh, beki jalan pukul 12 tengah hari lagu ni tak erti bahasa, kau orang pergi kerja bergapo sibuk, ramai orang guna jalan raya habis ha. Berapa? Speed lah. Sebagaimana kita pun nak marah bila jalan raya jadi speed, orang beki jalan, syaitan pun bila dia lalu dalam tubuh kita melalui saluran darah sebagai highway dia, bila kita berlapa, dia marah. Ada itu ni. Ha, guna kau speed saluran darah ni. Ha, tu mana? Nah, ai wanna speak ni. Bapa tu lapar. Sebab tu bila kita lapar senang kita nak mengajar pemuda, kita nak mengaji Quran pemuda, nak semaya pemuda, rengeng. Nah, tapi bila kita kenyang, oh, seolah-olah ni pun nak kecek buat Allah, berat rasa dah sini. Ha, sesepa benar, apa? Makan banyak. Dah. Ha, tu tengok. Maka sebab itulah, bila tubuh seorang tu lapar, orang ni mudah nak ibadat taqarrub ila Allah, nak dekat diri dengan Allah. Ha, illa siyam fa inna siyama li, kan orang puasa ni nak dapat aku, nak dekat diri dengan aku. Wa ana ujzi bihi, dan bila dia berusaha untuk dekat diri dengan aku, aku yang dia akan dapat dalam diri dia. Itu makna. Jadi bila dapat tu puas dah, puas, puas hati. Orang yang dapat dunia tak puas. Dapat handphone mahal. Sekiat lagi keluar pula model baru, nak tukar pula, tak puas. Kereta mahal, keluar pula kereta baru, tukar pula. Nah, tak puas. Dunia ni tak puas. Tapi kalau dapat Allah, puas. Allah berapa? So. Ha. Puas hati dapat Allah yang esa. Jadi puasa. Ha, tu. Situ duduk. Jadi, boleh catat tu tulis tu. Nak? Asam mana perkataan puasa-puasa ni? Mari situ. Nak? Ha, tu. Tak ada orang lagi tu buat kajian kita. Ambil asam pun sore. Dia mari tu bengong, terfikir sore. Nak? Jadi, puasa. Mana puasa? Puas dapat tu hasa. Puas tu. Nah, bila dapat tu hasa, puas. Tu mana puasa? Nah, maka sebab tu lah. Para sahabat, mereka puas hati. Dapat Tuhan rasa. Walau mereka lemah. Tapi Tuhan kata, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah, fattakullaha la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kemenangan pada kamu, hei orang Islam, pada peperangan Badar. Wa antum azillah, padahal kamu lemah. Lemah, da'ih. Berapa ratus orang je tentera Islam. Nah, tak cukup pula tu senjata. Bahkan setengah sahabat tu berjalan daripada Madinah nak keluar ke Badar tu lebih kurang 100 lebih kilometer. Tanpa pakai selipar. 17 Ramadan tu. Tak pakai selipar. Panah garing. Sanggup mereka keluar. Nah, guna pelepah tamat. Tapi Tuhan kata, bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim haza yumiddukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Bahkan jika kamu para sahabat sabar dan bertakwa pada Allah, dan mereka tentara kafir Quraisy serang ketika itu juga pada kamu, nescaya pertolongan Allah kepada kamu, Allah Ta'ala bagi turun malaikat 5,000 dengan berkuda, dengan bersenjata. Ini tengok. Maka sebab itulah umat Islam nak mencapai kemenangan ialah dengan mujahadatun nafsi. Sahabat Nabi nak balik daripada peperangan Badar,
Nabi kata raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita semua balik daripada peperangan yang kecil nak kembali ke Madinah, perang besar pula. Perang besar pula. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ada lagi peperangan yang lebih besar daripada mati nyawa, hilang nyawa, mati meninggal dunia? Nabi kata, bahkan ada. Bal al jihadu bin nafsi. Bahkan jihad lawan nafsu. Maka sebab itulah bulan Ramadan ni, syaitan makna diikat tu ialah maknanya kita berlapar. Maka kita sekarang bergocoh dengan nafsu sesama-sama. Kalau sebelum Ramadan, kita bergocoh dengan 4 bagai, 4 halangan nak mencapai la'allakum tattaqu. Mana? Pertamanya dunia. Ini dunia. Yang keduanya manusia. Yang ketiganya syaitan. Yang keempatnya nafsu. Bila masuk bulan Ramadan, sepatutnya tak ada dah dunia ni. Apa makna tak ada dunia? Kemping-kemping dunia ni tak ada. Tapi kau kuat juga. Nah, Lailatul Qadar lah. Tak ada Lailatul Qadar. Sepatutnya tak ada kemping dunia ni. Nah, karena lebih bagai-bagai warna-warni ibadat pahala Allah Ta'ala buat dalam bulan Ramadan. Tapi lailah itu tak ada arah lah memang. Masuk Ramadan, ada bazar Ramadan. Bazar Rabiul Awal, bazar Rajab, bazar Syakban, bazar Muharram tak ada. Nanti ni ada tak? Tak ada. Bulan hak patut kita berhenti daripada makan, bulan tu jugalah gila-gila babi jamu ke makan. Itu makna kita cakap kita kuda. Lihat sini. Ha, gila-gila jamu ke makan. Ini tak ada arah lah. Ha, kalau kiranya tak ada masalah dah dua ni. Mana? Dunia. Tak ada lah. Kenapa? Karena ni bulan yang penuh. Orang panggil iza dakhala syahri ramadana futihatil abwabul jinan wa ghulighatil abwabun niran wa sufidatis syayatin. Bulan akhirat dah kira-kira. Nah, tak ada nak dah pada dunia ni. Kalau kira-kiranya dunia ni tak ada masalah, beres, selesai dengan bagai-bagai janji syarak tentang akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Panasia, nasia pun sama puasa kita lakukan juga. Nanti ni sama mujahadah lakukan. Jeh ngopak apa? Allah tak cakap weh. Oh, tak cakap gua dia nanti ni puasa. Ambo pun tak cakap, demo pun tak cakap. Jadi manusia pun kalah juga dah. Musuh manusia. Syaitan, syaitan pun kena ikat. Wasufidati syayatin. Apa makna kena ikat? Fadayiku majariyahu biljua'i tadi. Sepitkan saluran darahmu tu dengan berlapar. Maka tinggal laginya nafsu kita sendiri je. Musuh hak kita sebenarnya. Na a'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Musuh sebenar, yang sebenar-benar tak bercerai tangga dengan kita, ialah hak jahat ada dalam diri kita. Inilah hak kena kita bergocoh, hak kena kita berlawan, sehinggalah kita bersifat dengan falsafah saum, falsafah siam, puasa. Apa? Yakni sabrun, sabar. Di sanalah Allah Ta'ala akan bagi kepada kita orang Islam kejayaan, kemenangan. Bukanlah orang panggil kemenangan yang sebenar ni ialah kita dapat dunia sebuti hak milik kita, tidak. Laisa sa'idu liman dunya hulitu sa'iduhu. Bukanlah kebahagiaan, kejayaan ialah orang yang dapat dunia sebuti milik dia seorang. Dah. Nah, baru boleh berapa butir negeri pun happy lah kita dah sini. Hai, bukan kejayaan lagi tu. Nah, kejayaan yang sebenar apa? Innamas sa'idu man yanju minan nar. Sesungguhnya orang yang benar-benar berjaya ialah orang yang dapat kelepasan daripada api neraka, dan orang yang dapat Allah dalam hati dia. Inilah orang yang benar-benar berjaya. Nah, macam para sahabat Nabi itu, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka tu orang yang redha Allah Ta'ala pada mereka, dan Allah dan mereka redha pada Allah Ta'ala. Redha mana tak senyak di atas pada sahabat lagi. Ini orang panggil para sahabat. Maka sebab itulah, kalau kita tak reti kekuatan Islam ni duduk pada pada sifat sabar, maka samalah kita dengan apa Allah Ta'ala sebut tadi. Iyakum minkum mi'atun yaglibu alfam minal ladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun. Sesungguhnya, kalau ada di kalangan mereka orang Islam bersifat dengan sabar, 100 orang dapat mengalahkan 1,000 tentera kafir Quraisy,
Kenapa dapat mengalah 1,000 tentera kafir Quraisy? Karena bahawasanya mereka orang kafir Quraisy la yafqahu. Tidak reti, tidak tafaqquh. Maka kita orang Islam tafaqquh. Orang yang memahami, bukan pada zahir dunia saja tidak. Orang kafir ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Hanya tahu pada zahir dunia saja. Wahum fil akhirati minal khasiri. Mereka pada hari akhirat esok ialah orang yang bersangatan rugi. Maka kalau kita orang Islam pun hati, cara fikir, cara tilik, cara faham sama seperti orang kafir juga. Apa? Tilik pada zahir saja. Tidak tilik pada kekuatan spiritual yang sebenar umat Islam ialah duduk pada kerohanian dia. Apanya? Tonggak kerohaniannya ialah Allah Taala sebut dalam Quran tadi, bala in tasbiru wa in yakum minkum mi'atun apa? Yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Yani duduk di duduk pada sifat sabar yang ada di dalam diri kita orang Islam. Jadi masuk dah ke insya eh. Masuk dah. Jadi cukup setakat tu. Baca kitab pun sikit lah nanti ni. Tak tahu kena baca kitab kan ni dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ambonya lepas insya ni kena pergi ke Putrajaya dah. Kena ayat awal-awal lah mungkin. Mana ustaz lagi klik. Ada nak pergi ambil anak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.